silaturahmi. Ya, dolan silaturahmi sambung dulur. Sambung dulur biasane yo rene. Dolan rene yo kangen to. Kangen. Aku udah ngabarin Mas Jack mau ke sini. Nah, itu karena di Blitar sendiri ada pekerjaan. Jadi ada pekerjaan di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Jack CMF. Untuk kali ini, nah iki wonge loro teko, wonge teko wonge. Eman-eman lek ra ditekoni misine piye? Pasukane utawa krune kok ora lengkap iki. Enek misi piye? Bu, jare lek ditekoni ora pantes lodas-lodo ngono karena ya padha karo omahe dhewe, padha mulih karepe dhewe, tapi kok ditekoni. Lah tapi kok biasane ndak biasa kok ndak lengkap iki memang piye kok ditekoni, geng. Tapi tentunya sebelum kesana kemari mencari kami ingatkan kembali yang belum subscribe, enggak usah sungkan-sungkan, geng. Langsung saja di-subscribe dan juga di-like, share sebanyak-banyaknya agar video ini lebih bermanfaat. Amin. Di depan layar video kita ada sosok dua artis dari Jawa Tengah. Mboten niki kok Mas Jack. Iki game berdok rambah durasi ya toh. Ya pangkat tak omong nih ngono lho. Le sambutan koyo anu kelu. Heeh, arepe rapat ning jero gedung. Heeh. Ada dua sosok artis jantan dan betina. Anu apa? Pria dan wanita. Keduanya tentunya mempunyai keahlian masing-masing. Nah, untuk pertama iki piye iki? Tetekane lek takon kenalan mesine iki wis padha bodoh piye iki wis bodoh terus iki ning ngarep iki sapa ngono. Tapi ya setidaknya kita kenalkan dulu, geng. Sing urung tahu kenal, mari kita kenalkan. Yo Mas Gun, dikenalne Mas Gun. Halo, saya nama saya Gunawan. Asli saya Kaligesing. Mas Gun lho, jadi aja dilengkapi. Mas Gun ya. Om Gun. Biasanya Om. Disapa Om Gun. Aku ya kenalan. Nah, Om Gun ini sering kali mendampingi Mas Sopian dan bahkan mungkin layar video KKTV sing jenengan nikmati iki ya hasil olah dari jari-jari dan juga piye ya wis pokoke sing mau terima mateng kuwi ya hasil karya Mas Gun iki. Oh, ngono Mas Gun ya. Leres Mas Jack. Detailnya jelas no. Detailnya kalau saya di KKTV itu mendampingi Mas Sopian. Jadi kalau Mas Sopian sebagai yang ada di depan layar, nah saya yang di belakang layarnya. Intinya sing ngubah polane. Sing ngubah polane kamera amprei ditonton panjenengan semua enak. Bisa enak. Dan terus sama ngurus administrasi di KKTV. Administrasi ya, juga kan? Entah sembarang kalir ya. Kayak merchandise gitu sama obat-obatan. Ditahan dulu. Nggih. Gingko sing sita wis mlewecure lambene kena dikuncet darane ora ditekoni. Tapi wingi dikoma ya Mas Gun. Jadi tugasnya mendampingi Mas Sopian. Yang Mas Sopian ini tampil di depan layar, jenengan di belakang layar dan memfinishkan layar yang sudah diloloskan di publik YouTube. Nah, kuwi sing kudu ora betah arep koni-koni iki aja arep koni-koni wis kondang geng-geng iki. Kondang-kondang. Ah kena dikenal nih. Nama sapaan sing sing viral kae piye jenenge sapa? Okay. Jeneng asli. Perkenalkan nama saya Chandra Dek Yaya. Oh, arep Chandra ya ganti. Dek Yaya. Nah, itu tugasnya kepiye neng channel Dek Yaya di depan kamera atau di belakang kamera tuh? Depan kamera. Depan kamera ya. Depan belakang. Channelnya apa? Dek Yaya Mas. Itu merambah di, meliputi bagian apa saja? Ya. Channelnya maksudnya. Dodolan Mas, dodolan. Maksudnya itu mediane loh. Apa? Iya, dodolan maksudnya mediane iki ya sapi wedhus apa ngono lho. Lha ya sapi wedhus. Kaitannya peternakan ya. Peternakan. Uang barang biasanya oh ora. Uang masalah dal. Ya maksudnya gak ning cara artis kan numpak sak pola ngono. Oh iya. Nek channel aja dengan maksudnya lek kaya artis ngono kek kan mamlur. Enggak. Kontennya berarti ya informasi pokoknya intine jualan terus perkambingan dan pokoknya persapian perkandangan mini vlog ngono to maksudnya impung. Nah vlognya apa ngono lho aku lek vlog ora patek ngerti maksudnya videone ngono ae wis pokoke sembarang video tak lebokne ning peternakan lho ya kuwi berarti tugasnya ning
ngarep layar. Ngarep layar ya mburi layar ya. Nah, ning mburi layar iki oleh tak tekoni ora siapa ngono. Oleh. Nah, siapa di belakang layar yang ngolah video? Mas Gilang. Mas Gilang. Gilang itu siapa? Calon bojoku, Mas. Cemong gendeng iki. Wong edan teko, wong teko. Enggak, Mas. Oh, piye? Mas Gilang iki masku. Asli ya? Mas kandung asli, kandung. Kakak kandung. Berarti berapa bersaudara? Dua. Balik nih Mas Gun, jangan nggak tega nih. Oke. Mas Gun. Yeah. Selain di kameramen, editor, dan juga admin. Iya. Yeah. Jenengan kan tentunya sangat sibuk sekali. Masalahnya aku yo berposisi seperti jenengan juga posisi sebagai omong kadang ngarep kadang buri itu wes luar biasa. Wes sekti gue pak. Lu berapa mau aku penak sih ngomong timbang sih ngolah video. Bagaimana cara mengatur waktu jenengan? Gue kok iso sesantai ngono lo bagaimana membawanya gitu. Gue kalau untuk pembagian waktu ya Mas Yek, ini maksudnya berarti ke pembagian waktunya. Kalau saya kan tidak pure di KK TV. Jadi di luar juga masih ada sampingannya. Oh, di luar juga. Seperti yang jenengan ketahui kalau misalnya hari-hari besar yang kalau orang Jawa ngomongnya hari bagus untuk menikah, itu kan biasanya saya keluar buat job di luar, freelance sebagai freelance. Yo muta-muta kae. Iya. Nerop pernikahan pesta kae. Iya, bener Mas Jek. Jadi kayak rodok lemu sampai rodok masa seger. Jadi pemburu anu sego pero nek sana. Apa kuwi ngarani? Sego pero itu nasi dang-dangan nek nang manten-manten itu kan. Oh, lek kene ngarani soto larang. Nah, iya. Ini kan juga gratis nek posisi kameramen. Gratis Mas Jek. Gratis. Nah, itu tuh pembagian waktunya kalau misalnya pas saya ndak kerja di luar, saya ada di KK TV. Kalau misalnya ndak saya ada pekerjaan di luar, Mas Sofian itu memberikan kayak semacam dispensasi, jadi kelonggaran. Untuk tetap kerja di luar. Ketika saat itu keahlian jenengan dibutuhkan, intinya tidak harus di KK TV terus. Jadi untuk pembagian waktunya nggih, kalau siang sampai sore itu di KK TV, kalau malam bisa mengerjakan di rumah. Yo simpel aja, dibawa santai aja Mas Jek. Kuat lakoni, enggak kuat ngaso ngoten. Oh, ngono nah. Enjoy. Iki merengut neh digangi rada 3 menit. Nggih. Lah terus iki piye? Posisine kalau saya lihat ritme, nuwun sewu. Konten Dek Yaya kan ini kadang seminggu pisan. Kadang pas demen-demennya mempeng tiap hari. Nah, ini perlu ditekoknya sama Mas Gun sing ini. Perlu Mas. Karena perlu. Kita ya mensupport. Bener Mas Jek. Kadang meh satu bulan gak naik. Itu memang karena bagaimana alasannya. Itu jengkel ya kan sebenarnya Mas Jek. Mas Jek juga dulu. Dia juga jengkel. Ya makanya tak publik ini. Gak jelas no. Karena anu Mas. Iya. Yeah. Kadang kan ada kesibukan sendiri ngono lho. Enggak sempat video ngono. Kan tadi ada kameramennya kan juga. Soalnya kameramen ini ya kerja enggak fokus neng ke kreator. Berarti ya anu ya, pokoknya mek diseni ngono ya. Pokoknya mek diseni. Ada enggak ada target untuk harus sekian-sekian ngono. Maksudnya ora hasilnya ya. Maksudnya tayangnya itu. Sebenarnya ada Mas, cuman ya nggak tahu. Nggak tahu piye? Nggak tahu karena kadang kan yo. Apa ngenteni mek pas mood ngono? Ora tahu Mas. Sedangkan masalahnya kan gini Mas ya. Kalau melihat ritme. Ya ritmenya itu kan wah, pastinya ditunggu-tunggu. Tayangan-tayangan. Bener Mas. Kadang pomo ya tak enteni wah engko bengi tayangan. Urung tayang. Tayang. Urung tayang-tayang neh ngono. Itu masalah kendalanya di apa itu? Ngono. Dia no Mas. Apa kuwi? Ngedite dan anu lho. Soalnya Mas Gilang kan kadang lunga nang ndi enek kerjanan. Terus aku kan yo rada males. Males. Yo ora males lho jane. Kok dikira males tenan lho. Ini publik lagi. Tapi intinya tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Untuk kedepannya bagaimana? Iya. Kedepannya lo bagaimana? Apakah URP diterentene apa yang ngunu-ngunu? Enggak. Nah, apa lebih rodok digang ngokehne? Ya enggak. Untuk kedepannya insya Allah dijadwal Mas. Dijadwal. Ditahan dulu genten Mas Gunne.
itu Mas Gun sendiri. Nggih. Nah, waktu jenengan aku nyawang tok kan kesel. Nah. Ini kajat niatnya iki di lain iki kita berbicara tentang anu padha-padha YouTuber ya. Nggih. Ah, bicara padha-padha YouTuber, Bu. Lepas dari dulur dan konco ya. Ini kajat niatnya untuk hari ini kan tidak lengkap. Nggih. Nah, tentunya kan ada niat opo ya meng khusus dolan ataukah ada yang mengharuskan jenengan seret ke sini. Kan aku pribadi gak tahu ini. Iya. Gak ngerti jujur teko kan. Yo ngerti ya dadak gak ngerti lur gendati konten. Nggih anu aja. Jadi kan kayak saya ke sini memang ndak komunikasi sama Jack jujur nih lho. Ini enggak apa namanya? Enggak dibuat-buat atau enggak ada settingan ya. Ini memang jujur aku udah ngabarin Mas Jack mau ke sini. Nah, itu karena di Blitar sendiri ada pekerjaan. Jadi ada pekerjaan di luar, juga ada suatu misi. Kemarin dilalah pas mau ke sini, Dek Yaya kontakan sama sama siapa? Keluarga, ya. Oh, bukan keluarga. Keluarga sini. Nah, dilalah tak canggih. Orang-orang kan. Aku lah kontakan. Enggak. Enggak tahu nanti ditanya sendiri Mas Jack. Maksudnya keluarga kok orang yang ngomong. Ya, jadi terus keluar ke sini, misi saya kemarin dihubungi Pak Iput, jadi di tempatnya Pak Iput itu bila ada sebuah proyek, nah keluar dimintai tolong buat ke sini, nantilah keluar pamit kalian Mas Sofian, Mas ini mumpung selo, jadi kan kalau Mas Sofian itu kendalanya cuma dia cok mikir di jadwal saya, jadwal di job selain Kakak TV nggak tahu. Pas di luar seperti tadi ya, segopro tadi. Nah itu. Terus dilah pas selo Mas Sofian, ya wis mumpung kamu mumpung selo, selo ki senggang, geng. Yes, senggang. Ada waktu luang. Iya, ada waktu luang. Engko sok ndak paham jane. Nek misalnya arep mangkat mangkato, wong ning dulur-dulure dhewe lek kerja. Saling support. Nggih, saling support gitu. Berarti kajatnya ke Pak Iput. Nggih, leres. Di situ memang memang pembuatan video ataukah nggih? Lain. Ya, jadi istilah arep dikenali punane Pak Iput kayak misal kaya wong tekon lho. Iya. Ya, jadi sebelum saya ke Blitar kan memang Pak Iput ada beberapa proyek sik digarap Mas Adi. Nah, itu dari sisi pengambilan sama editingnya ada merasa beberapa yang masih kurang. Nah, Pak Iput itu kayak riset soal hasil dari karya saya. Nah itu kok pengen hasilnya kayak iki. Lah terus Pak Iput kontak saya, cara-cara nek misalnya kon bantu nggih. Ra iso bantu nopo-nopo lho Mas. Jadi cuma datang ke sini belajar bareng sama Mas Adi. Itu kan istilahnya Mas Gun, tapi setidaknya yang dibelajar bareng itu kan mendapat ilmu. Iya, betul ngoten itu. Berarti intinya kan ada penggarapan di tempatnya Pak Iput. Betul, leres. Ya, nanti tunggu tayangnya ya. Iya, itu, benar. Itu beberapa banyak konten? Enggak, jadi cuma cara-caranya cuma untuk belajari Mas Adi aja. Oh, belajar Mas Adi. Jadi ada sekitar 7 konten. 7 konten. Yang dianggap nanti biar bisa untuk Mas Adi ke delapannya rodararane wah kayak ngene iya betul bahasa disane apa ya ngene iki iya ngene pokoke ngene kuwi lah iya bener Mas ngoten iku jadi misi saya memang kesini Pak Iput tapi geng gak apa gak sah nek nang Blitar gak nginep tempatnya Mas Jack aku nginep tempatnya Mas Jack wetung dino friend ora nginep kan mulih bener. Ah, ditahan dulu, engko ditekonine Mas Gun. Siap. Sisi ta wis merengkuneh lek gak ditekoni. Nah. Iki pertanyaan yang sama. Heeh. Kaya Mas Gun opo perlu dibaleni apa cek kelingan? Tok nglamun ae ket mang. Iya. Iki kok iki kan dibuat mau pamitan, geng. Iki kan dibuat mau pamitan. Nah, iki mesar tak balene pitakone padha karo Mas Gun. Rene iki. Iya. Lah tak bulan balik ini kan ya rapi nak ngomong sing mau parani kene kayak minta tikoni be nyapor ini beh lah jane kan di saru anu Mas yang pertama silaturahmi ya bulan silaturahmi sambung dulur sambung dulur biasanya yuk Rini ya. Bulan Rini yuk kangen toh kangen kangen naruh dusnya apa
kan lalu wedhusih karo keluargane. Iya, terus udah ngono tok. Wah, pertanyaan sama ngejrek iki Mas Kumen dowo iki. Lah iki kan ada proyek, nek aku kan ndak. Belas ini proyek. Ndak. Itu ini berarti silaturahmi. Silaturahmi dan kangen. Oke, iki lek diterusne dowo, kangen kangen kan tanpa koma ya. Iki pembaliknya Mas Gunah apa ada pertanyaan lain nih iki ya? 15 menit ke depan. Monggo. Kurang Mas Gun ya? Nggih. Kurang. Eman-eman engko apa jenenge es gambar ijo kelek titik kurang kadek. Meh tekok enggak lengkap ngono lho Mas Jek. Lah iya, iki kan urung dijawab, enggak lengkap iki karena piye? Lah urung ditekoki sik gamblang ngoten. Heeh, wis jajal saiki enggak lengkap iki karena piye? Iki bose sing kakak tipis sing sok omong ning ngarep layar nih jenengan di depan layar. Iya. Yeah. Apakah memang ada kesibukan yang enggak bisa ditinggalkan ataukah memang rogone cek genio to gedio yang kita harapkan pokoknya pakai sehat. Okay. Tapi jelas no Mas Gun. Nggih. Okay. Rogo tuwa sing ngene. Rogo tuwa. Mas sopan sing ngomong ya lho. Karo grempi. Rogo rogo nek kreditan bangunan. Mas, Mas Gun rene karo ndelok anu. Ndelok apa? Apa mau? Orek. Storm. Orek karo storm. Piye diserang iki. Sama Mas Gun gimana? Jadi ini? Mas Sofyan kemarin ngasih kula pamit Mas Sofyan, Mas Sofyan cuma ngasih carane apa? Salam. Salam. Buat dulur Blitar, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau saat ini belum bisa datang ke Blitar karena memang kondisi kesehatan. Oh, memang ada keterobohan. Iya, yang pertama kondisi kesehatan mungkin beberapa hari di sana cuacanya ekstrim, Mas Jack. Iya, ini luar adem ya. Oh, dingin banget, jadi ada penurunan kesehatan, tapi alhamdulillah masih bisa vecian, kayak vecian ngoten tak kabari ternyata sudah sehat. Sudah sehat ya, alhamdulillah. Oh, itu ya. Yang pertama, yang kedua wonge iki kademen aja meneh weduse. Nah, kambingnya kemarin nek ditinggal ya maneh. Ada beberapa yang trouble juga, masalah kesehatan juga, masuk angin beberapa. Berarti ya memang kaitannya tentang urusannya nyawa. Iya benar, gitu. Terus yang ketiga, terakhir ki, karena di rumah lagi rempit-rempit. Apa kuwi? Rempit-rempit ki, cara-cara ini. Rempit-rempit sandangan. Benar-benar. Oh alah, iya. Renovasi. Bukan, nek renovasi kan Dani. Ripeh-ripeh. Rampungnya sih, durung rampung. Oh, rampungnya. Apa nek rampunge iki? Apa nek rampunge lek ngurti kuwi? Oh iya. Gak enek rampunge nek omah ya. Nah, nggih, pokoke melanjutkan. Jadi harus ngopeni pekerja yang ada di sana. Ngoten. Jadi alasane nggih. Kuat tapi menurut urung kuat sik nek tak jawab, geng. Lek ngomongne adem ning kono kuwi ket dhewe lahir wis pancen musime lek ning dhuwur adem. Iya. Lek ngomongne ra betah adem mosok ket cilik ora terbiasa tentang adem. Nggih. Sing kedua, nek ngomong ning ngurusi penggan sing rong rampung, kapan rampunge penggaane? Dan ucapan salam kita terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jelas apapun alasannya kita terima. Yus muga-muga kene kono sehat kabeh. Amin. Sing delok yo sehat kabeh. Amin. Intinya yo mungkin yo kita tahu sendirilah mungkin lek memang belum sampai ke sini yo memang belum mengharuskan di sini. Iya. Yeah. Waktunya. Tapi kemarin arep rene ya? Kemarin mau kesini. Ning yo duneke rogo kreditan kae yo nesu gak iso rene. Arep dilunasi terus dilan rene. Nah, iki sing rada kangen kan karo Mas Gilang. Berarti apa ndak bisa kalau Dek Yaya keluar nih tanpa Mas Gilang, maksudnya untuk di rumah, kesibukan di rumah. Pi Mas. Maksudnya apa yang apa ya kudu lek sampean ki keluar Mas Gilang di rumah ngene iki kan ndak karo Mas Gilang. Ya Mas, kebetulan kan Mas Gilang pas aku berangkat ke sini Mas Gilang enggak bisa ikut karena ada kerjaan di sana. Sana. Pas barengi. Barengi. Ya kan nek biasane kan saya wajahnya kan ngangen nih kira Mas Gilang ya. Dene saya sing lekas tukul kae. Mirip artis Mas. Sopo koyo penyanyi sing Mas Gilang. Ah, ya lho. Jauh. Aku pen. Ah, kuwi.
penar Mas Gilang. Yo mek, kono iso nyanyi Mas Gilang urung. Ora kok ora iso lho urung. Kuwi tiba waktunya bakal terpendame yo mbok. Lah iya. Apa geng sing rung tak tekokne? Apa sing rung tak tekokne Mas Gun sampe marme sampean di video? Lah, nopo? Kinten-kinten nopo? Apa? Apa? Iya, iki masak rene singon. Oh, anu Mas Jack. Ndak ora kuwi aja, aja sing kuwi. Iki kan urung pamitan. Iki kan ngonten misi dan misi jalan ke sini. Siji. Dipingin-pingini Pak Poh aku. Pingin-pingini piye? Pingin Pak Poh ka Pak Poh. Mas Olaolo. Heeh. Karo Mas Adi. Piye kuwi? Dipameri horek. Oh, apa kuwi? Horek ki apa? Horek, horek nek kene. Horek karnavalan. Karnapa son-sonan. Son-sonan. Ate horek. Oh, dipamer-pameri, dikirim-kirimi video niko to. Heeh. Yo marake penasaran. Heeh. Mambengi tak tuntas ki. Lah horek apa ora? Jane le horek ki kok bengi. Heeh. Cuma wis kadung cat pale kudu bali pun bali. Tapi mesti tidaknya kan wis seru. Nggih. Padahal bon. Pengen delok setem apa? Storm. Storm. Labuh geng wis. Iki. Dinyanya apa sih tak tekone? Bapak Ibu sehat kabeh ya? Nah, pertanyaannya mungkin terwakili. Iya. Teman-teman, sing rada ganjel. Tersangkane ya ning guri kono engko mbatin. Dulu rada kelipatan. Ucapan apa ke Pak Ibut tentang pembuatan andang? Ucapannya Pak Ibut, pokoknya banyak-banyak terima kasih, matur suwun supportnya Pak Ibut luar biasa ke keluarganya Cik Yaya dan semoga apa bermanfaat. Jaya Sakti. Jaya Sakti lebih ke depan lebih sukses lagi, lah lancar usahanya dan apa ya menjadikan apa ya, kebaikannya Pak Ibut itu pahalanya Pak Ibut. Pokoknya aku enggak bisa berkata-kata banyak Mas. Oh intinya terima kasih matur suwun kepada Pak Ibut. Dan buat mau dongane piye ngono iki? Hah? Mau dongane piye Pak Ibut? Semoga lancar usahane Mas. Usahanya ya panjang umurnya. Panjang umurnya. Sehat rabineh. Ojo penting ojo rabineh. Sepertinya piye pesenmu? Penting ora penting kandangi lancar. Heeh. Usahane lancar. Panjang umur. Duwe oke. Heeh. Siji piye? Jodone aja akeh. Apa rada cukup siji? Apa gampang ngono kuwi ya? Mbok. Rawan. Rawan. Heeh. Dan di sana memang kan ada kene ya. Kayak ada contoh. Engko nek contoh momo ning bagian wilayah kulon pengen roh produke bisa ke tempatmu. Pokoknya dia ya banyak-banyak terima kasih ke Pak Ibu dan keluarga dan juga Mas Cek CMF. Sama-sama. Iki sing baraku ngonten sing kari kene jane wong lantak neh nereng-nereng tiba ning jurang etanmu ae ora urung iki. Sing kae to. Heeh. Wis enek Mas. Wis. Sopo iki? Wis enek ning rumpesan. Napa? Wis enek nereng-nereng ning rumpesan. Heeh. Nah, tapi bene wong rezeki kan garis sing dhuwur. Setidaknya wis seru ya Mas Gun ya. Nggih, leres. Pi, apa iki sing tak tekokne iki? Komplit. Apa iki? Oh, wis lengkap. Pun, wis lengkap ya. Lengkap banget Mas. Wis ngono ae, geng. Iki wong loro wis tak tekoni kabeh. Misi dan misi kesini, sing sisi silaturahmi dan kangen. Sing sisi memang ada pekerjaan atau misi selain ngendangi dulure ya memang ada yang harus kita support seperti itu. Semoga video ini bermanfaat, ada bahasa atau kata-kata terakhir sebelum kita tutup dari kedua belah pihak. Bahasanya anu Mas, kata-kata terakhir ini kan Dea dan Mas Gun kan di sini udah beberapa hari. Mas matur suwun. Nenek wis ora sate kon. Wis pokoke matur suwun, intine matur suwun. Kudu masuk iki, masuk iki. Heeh, kudu masuk niki, matur suwun. Dawan-dawane durasi nenek. Ora apa-apa. Paling kurang sak menit lho. Lah iki 30 menit, 34 menit kok. Men panggah dolare nunggu. Heeh, ben magah munggah-munggah ngono lho. Jere ceblok. Masalah lek dodo munggah nang kono engko kesuwen engko bengi kan iso tayang. Oke, wis matur suwun wis. Matur suwun Mas. Sama-sama. Terima kasih kedatangannya. Pak Ibu juga. Semoga silaturahmi tetap terjaga sampai anak cucu dan turun kita, ya toh. Amin. Terus tebar kebaikan dan mensupport informasi di dunia peternakan khususnya lo ya. Umumnya wis sembarang kalir. Ojo dianggap ning kene kuwi dolan, anggapen lek rene kuwi mulih. Jadi kita adalah saudara dan juga keluarga. Salam buat
Pak Ibu ning kono ya. Salam buat keluarga Mas Sofyan dan keluarga Mas Gun di sana. Dulur-dulur Etawa semuanya di sana dan juga penggemar atau penonton langganan baik channel kita maupun channel beliau berdua. Siap. Nah, bila ada tutur kata yang kurang berkenan, juga video sing mek anteng ndak diubahne, kita hanya manusiawi keterbatasan, kita mohon maaf. Tapi tentunya video ini ya muga-muga enek manfaate. Amin. Jadi semangat panjenengan semuanya. Amin. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai cek minggu ngarep toh. Penting horek. Horek apa? Storm. Wes. Horek storm. Oke. Okay.